pemprosesan bahan plastik untuk menghasilkan produk. Okay, yang kedua adalah material, iaitu bahan yang kita gunakan untuk sebagai bahan mentah untuk menghasilkan produk plastik. Yang ketiga adalah mould ataupun acuan. Okay. Apa-apa bentuk produk yang kita hasilkan adalah perlu adalah akan terbentuk seperti mana acuan yang kita gunakan. Okay. Kerosakan pada acuan yang ataupun atas sebab-sebab tertentu, mungkin penyelenggaraan yang tidak baik dan sebagainya, boleh yang boleh merosakkan permukaan acuan. Ini akan menyebabkan produk yang kita hasilkan akan menjadi satu produk yang tidak mempunyai kualiti yang tinggi lah. Okay. Okay, dan yang seterusnya adalah method ataupun kaedah. Okay, kaedah ni macam yang saya katakan tadi, pelbagai kaedah untuk menghasilkan produk plastik. Begitu, setiap satu kaedah untuk hasilkan produk plastik, terdapat lagi tata cara ataupun SOP yang kita gunakan untuk menjalankan setiap proses ataupun menjalankan setiap stage ataupun peringkat proses pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah manpower dan management. Ini juga memainkan peranan yang penting dalam penghasilan produk plastik, di mana untuk memastikan penghasilan produk plastik tersebut menemui satu titik kejayaan yang kita kendaki lah. Okay. Kelima-lima faktor tadi saya namakan sebagai 5M. Jadi para pelajar semua perlu memahami dan juga perlu mengikati apa yang saya sebutkan kat sini, sebabkan nanti kuliah-kuliah yang akan datang, setiap satu elemen yang menyumbang kepada kejayaan suatu industri tersebut, industri molding terutamanya, adalah kita akan sentuh satu persatu.